Penjabat Gubernur Aceh Ahmad Marzuki dan PJ Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Ayu Chandra Febiola Nazuar menyaksikan ribuan peserta karnaval dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-77 di depan Meliko Gubernur Aceh Kamis 18 Agustus 2022. Pawai ini merupakan bagian dari menyemarakkan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang sempat vakum selama 2 tahun akibat pandemi COVID-19. Terlihat antusiasme ribuan masyarakat memadati sepanjang jalan yang dilewati untuk menyaksikan pawai. Di bawah terik matahari, mereka tetap berdiri berjejer di pinggir jalan dan tidak beranjak hingga karnaval peringatan kemerdekaan Republik Indonesia usai. Peserta pawai ini diikuti oleh anak-anak tingkat SD, SMP, SMA dengan memperagakan beraneka ragam pakaian adat Aceh dan Nusantara, serta beragam pakaian profesi seperti dokter, TNI, Polri, petani, bahkan ada juga dari mereka yang menampilkan kebolehannya dalam memainkan marching band. Selain itu, setiap satuan kerja perangkat Aceh, TNI, dan Polri juga menampilkan ragam mobil hias yang merepresentasikan eksistensi instansi masing-masing dan program unggulan yang mereka miliki. Thank you.